لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت جوارة كدوة فتلك مضى ريزان ريزكي داري 405 Waduh, ini sini boy. Waduh, juara kedua ya. Ini si hip hop boy. Oke, okay. Juara satu. Deng, dereng. Tapi tidak ada pita. Oke, juara satu. Juara satu. Ini juara kedua. Ya, juara satu. Tarik nafas, buang, tarik lagi, buang. Anak yang soleh, nurut. Kami mohon dengan hormat untuk Bapak Ketua DKM Al Hikmah, Bapak Kak Kustia untuk memberikan hadiahnya. Untuk juara satu. Silakan untuk juara satu. Ada. Maaf, saya mah kan juara satu dulu. Ke favorit dulu aja. Yang favorit dulu atau yang satu dulu? Favorit. Oke. Okay. Juara favorit. Ada. Anissa Faya Inara. Ada. Ada Anissa. Masya Allah. Ada. Kita tuh tadi yang gak acuh kawan ya. Oh aku, ya aku aja kenapa aku dipakai. Oke, tinggal satu lagi. Juara satu ada dari Ananda Riva Berlia Saputra dari Arta 07. Riva rezeki anak soleha udah bagi-bagi rezeki dapat hadiah, masya Allah. Ya, Bapak. Yang terhormat Bapak Ketua DKM, kami mohon kesediaannya untuk memberikan piagam, hadiah dan kenang-kenangan dari PHBI. Ayo dek, mau difoto dulu sayang. Hai boy hip hop. Udah. Dimulai dari juara. Juara tiga dulu. Juara tiga Muhammad Arsyaka. Yang laki-laki nih Bapak. Nah, ini juara ketiga. Mungkin masih dokumentasi Bapak. Nanti, boleh nanti. Sebelah sini. Dokumentasi nanti aja kalau udah boleh. Selesai. Ya. Sudah? Oke. Okay. Untuk juara dua ada Regan Rezki. Masya Allah hadiahnya banyak. Ya, juara kedua. Regan Rezki. Ya, dipegang. Iya. Juara keduanya silahkan. Medalinya dulu dikalungkan. Bakat-bakat yang akan memajukan negara, agama juga. Terima kasih. Ada lagi hadiahnya. Hadiahnya banyak ya, masya Allah. Bisa adek? Bisa pegangnya. Pinter. Masya Allah. Satu lagi nih Bapak juaranya. Juara Riva, pertama. Iya, Riva Berlia Saputra. Boleh? Iya, dipegang. Agak banyak, kalau misalkan susah boleh ditaruh hadiahnya aja di bawah. Dulu, di bawah. Gak hadiahnya apa-apa. Boleh. Adek bisa pegangnya? Hadiahnya dipegang, yang bungkusannya ada di bawah. Pialanya dipegang sayang. Pialanya dipegang, ya pintar. Nah, begitu aja. Oke. Favorit. Untuk favoritnya Bapak. Silahkan untuk juara favoritnya. Ada Ananda Anissa, Fahia Inara.
Terima kasih. Bapak mungkin boleh di belakang, mau difoto dulu, didokumentasikan. Silakan tim dokumentasi. Lihat ke depan ya, Dek, ya, difoto. Iya. Satu, dua, tiga. Iya. Terima kasih. Terima kasih anak-anak soleh. Terima kasih Bapak Ketua DKM. Juara lomba mewarnai kategori 6 sampai 9 tahun. Kode eta teh da abi teh. Kode. Juara 3. Waduh, Masya Allah, ya benernya budak rezekinya. Riva Berlian dari NN07. Aduh. Itu adalah kuasa Allah ya. Kita memberi, kita dapat lagi yang lebih. Betul? Masya Allah, ya aku ya lo beri ini ya. Kata-katanya aku berlian banget. KBW aku pakai RW gitu. Saya ini cerdas gini. Juara 3. Juara 2. Renata Anindya Putri dari NN04. Renata Anindya Putri, ada? Dari NN04. Betul, atau ada perwakilannya? Kalau tidak ada perwakilannya boleh. Betul. Renata Anindya Putri. Perwakilannya aja boleh, Bu. Iya, perwakilan aja enggak apa-apa. Renata, Yuma Rata, Bu. Ini mau kategori usianya beda. Iya mau usia boxer. Punten ini mau boxer. Boxer yo. Okay. Juara favorit. Alura Shiran Darmawan dari RT03. Ada? Oh ada. Ada. Juara favorit. Bu, izin Bu. Sarang alalit gitu. Di sini, Neng. Neng juara favorit di sini, Neng. Favorit. Yang favorit sebelah sini, sayang. Nah. Iya. Ditunggu-tunggu enggak juara satunya? Juara satu. Alindia Putri dari RT01. Alindia Putri dari RT01. Oh, Aleandia. Oh Aleanda. Oh Aleanda. Aduh anak sekarang memang susah-susah namanya. Oh ya ini dia juaranya. Tepuk tangannya mana? Juara satu. Nah, juara satu. Oke, untuk pembagian hadiah yang terhormat. Oh. Ayo. Oh Renata Anindya Putri dari RT03. Maaf. Bu, aduh ya Allah. Maaf. Jadi Wios, gue tenang naon, no penting mah naik panggung gue. Ya. Ini juara dua ini? Juara dua. Neng, di tengah. Untuk membagi hadiah yang terhormat. Kami mohon untuk Ketua DKM Al-Mubarokah, Bapak Haji Suhandi, untuk berkenan memberikan hadiahnya. Barangkali ada di area. Kami persilahkan. Bapak Nandi. Bapak Haji Suhandi untuk memberikan hadiahnya. Oh, tidak ada. RW, oh Bapak Ketua RW katanya. Bapak RW, kami mohon dengan hormat untuk memberikan hadiah. Pak, kalem pak. Panik kayaknya panik. Jangan panik Bapak. Nanti tahun depan ya. Nah. Ya boleh, silakan Bapak. Untuk dari juara ketiga dulu. Juara ketiga Riva Berliana. Pialanya. Sertifikatnya. Kalau bingkisannya susah ditaruh di bawah aja. Nah, juara ketiga. Langsung aja ke juara kedua. Ya, saya mah sengaja diam di sini biar ke bawah, biar ke foto. Saya juga tahu. Biar ke foto. Juara dua, Renata Anindya Putri dari RT03. Iya, pialanya.
kemudian sertifikatnya dan bingkisan. Kalau susah untuk hadiahnya ditaruh di bawah aja ya. Iya, bingkisannya kalau susah pegang taruh di bawah aja. Betul. Boleh di bawah aja, di bantu ya. Bisa? Ah, bisa. Oh, bisa. Pintar. Juara pertama Aleandia Putri. Salah lagi ya, Bu? Ya itu aja Bu ya. Nanti orang nanti mbak-mbaknya marah. Eh salah itu namanya. Iya. Pokoknya Alea aja ya. Dari RT 01. Ya. Kemudian juara favorit. Juara favorit. Iya. Silakan sebelah Bapak sini. Bapak favorit Alura Syiran Darmawan. Bingkisan dan piala. Bapak boleh nanti sesi dokumentasi dipegang ya sayang ya untuk hasilnya. Hadiahnya taruh di bawah bisa? Mau dipegang aja bisa? Masya Allah bener bagus. Oh ini ya. Hasil karyanya ya diperlihatkan. Oh memang bagus. Iya bener bagus Masya Allah. Saya sampai merinding loh. Dokumentasi. Adek belajar ini teh. Belajar. Tim dokumentasi silakan. Ayo dokumentasi. Dihitung Pak. Satu, dua, tiga. Okay. Oh sekali lagi. Bilang cis ya. Satu, dua, tiga. Cis. Sudah? Oke. Kaila Kirani dari RT 01. Boleh diwakili kalau tidak ada, silahkan. Boleh. 50. Ayo. Ayo naik aja. Untuk perwakilan Kaila Kirani dari RT 01, boleh? Boleh silahkan kalau tidak ada anaknya diwakili aja. Boleh, kalau kan dengan panitia aja. Atau panitia aja. Betul. Untuk juara 2, Sania Aprilia dari RT 10. Masya Allah, benar. Ayo ada, naik. Ayo naik kalau ada. Iya. Ada perwakilannya dari RT 01 ada? Sini. Iya, ini juara kedua ya. Juara kedua. Ya. Juara favorit. Juara favorit. Zahra Putri dari RT 01. Zahra Putri dari RT 01. Boleh dari perwakilan Maya. Dari RT 01 Zahra. Juara 3. Juara 3. Ya, Kaila. Kaila. Oh, perwakilan Kaila. Berarti Zahra perwakilan. Oh, Bapak Zahra. Oh, Bapak Joni perwakilan Zahra. Silakan. Iya, silakan Bapak. Untuk yang favorit sebelah sini, Bapak. Sebelah Ibu. Ya, paling dia. Ah. Juara 1. Aira Putri Andriani dari RT 05. Kami mohon dengan hormat Bapak Utami untuk memberikan hadiahnya. Silakan Bapak Utami ya untuk memberikan hadiahnya. Mulai dari juara ketiga. Juara ketiga ada Kaila Kirani ya. Dari RT 01 perwakilan. Masya Allah dikalungkan. Semoga terus menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Prestasinya makin tinggi, prestasinya makin bagus, prestasinya membanggakan orang tua, negara, dan agama. Amin. Amin. Tetap berkarya dan berkreativitas. Betul. Karena mereka itu penerus-penerus kita nanti di masa depan. Ini adalah potensi-potensi yang ada si anak muda sebagai talenta-talenta regenerasi di Betul. Masa yang akan datang. Untuk juara satunya, Aira ya, Putri juara Andriani. Satu. Kemudian juara favoritnya sebelah sini. Dan juara favorit ya. Yang ngasih hadiahnya ya. Juga sampai ke hasil karyanya diperlihatkan. Bapak boleh di pinggir ya. Buat berdokumentasi dulu Bapak. Dokumentasi silahkan. Sudah? Oke. Okay. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Bapak Utami yang sudah bersedia memberikan hadiahnya. Aturun, Ayanda Kilap.
silap. Ayo yang mana, ayo. Ayo. Dari RT 07. Perwakilan, perwakilan. Perwakilan Ibu ya, RT. Perwakilan Ibu RT, boleh. Oke, juara pertama Lomba Pildacil 2023. Naira Amelia Soliha dari RT 10. Tepuk tangan. Untuk juara ke-1. Kami mohon kesediaannya untuk Kang Ferry, Kang Ferry Kurniawan untuk menyerahkan hadiahnya. Kami panggil, nah ini Kang Ferry untuk memberikan hadiahnya kepada para juara Pildacil pada peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 2023. Silakan Kang, dari juara ke-1. Adalah Nabila Rohali, juara ke-3. Juara ke-3, ya, bingkisan dan sertifikat. Tangannya. Ya, juara dua. Ke juara kedua. Kilat diwakilkan oleh Ibu RT 07. Ya, sertifikat dan bingkisan. Betul. Kemudian Bunda, juara pertamanya. Ah, dipoto dulu. Bunda gak boleh, Bunda. Oh, gak juara boleh. Satu. Juara ke-1. Naira Amelia Soliha. Iya. Sertifikat dan bingkisan. Semoga dipoto dulu ya, soalnya ya. Tetap berkarya dan berkreativitas. Boleh, sebentar ya sayang ya. Boleh, mungkin juara dua, juara ya, satu sama dua aja. Pak, ya. Boleh pak di tengah. Naik kita dulu sayang. Ya tim dokumentasi silakan. Aku ikut tanah. Saya juga ikut tanah. Ya terima kasih untuk Kang Ferry. Kali-kali. Ayang gue di foto di para juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli
Oh.
والمالك عاد وداري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Panggil dulu ya. Silakan yaitu buat Bapak Kiai untuk maju ke depan, waktu dan tempat kami persilakan. Ayo, udah siap semuanya? Siap? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di samping Tedi Salempak, kakuping tapi naha kirang kompak itu. Napa? Hadirinnya itu tak cantar uang kumaha itu. Alhamdulillah sekali deh kirang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, kelihatan dikit tapi kompaknya nih. Masya Allah, alhamdulillah. Kumaha daramang sadayana ece. Ibu kumaha daramang sadayana. Mudah-mudahan anu hadir pada sore hari ini ku abdi didoakan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurna, Allah pasihan kesehatan dalam fisikna, terutama kelancaran dalam pesakna. Amin ya Allah ya Rabbal. Lamun kanu pesak mah nomor hiji betul. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad صلى الله عليه وصحبه وسلم الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وصحبه وسلم حق قدره ومقداره العظيم أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada sore menjelang maghrib ini kita berkumpul bersama di dalam acara mengagungkan
maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam, mengagungkan, merayakan sosok kelahiran makhluk yang akan menolong kita kelak di akhirat, Ibu. Ya. Jadi engke di akhirat teh ibu-ibu jeung bapak-bapak anu atos suami istri mah bakal masing-masing. Ya. Ayeuna status di dunia suami is sayang, sayang, I love you, I love you. Engke di akhirat mah masing-masing. Ya, masing-masing. Ketika ibu misalkan contoh mit amit teuing asup ka neraka, kete ibu teh nyarios, ya Allah da abi lebet ka neraka tara salat teh gara-gara suami abdi. Ai cek suami na teh naon nyalahkeun urang cenah. Nanti di akhirat nanti ibu bapak semuanya bakal masing-masing. Siapa yang akan menolong kita melainkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul bersama. Berapa banyak makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan di muka bumi ini. Seerta ibu manusia nuku Allah diciptakan. Seerta napinte. Tapi tidak semua yang Allah ciptakan Allah kehendaki pada sore hari ini berkumpul bersama. Merayakan maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Ya sata acanana abdi bade narosola ya ka ibu-ibu ka bapak-bapak. Abdi ceramahna nganggo Indonesia atau napi Sunda. Cam? Soalnya abdi pami bahasa Sunda rada balelong. Sabab abdi rada aya turunan setengah Arab setengah Indonesia. Jadi rada bale. Campur wehnya bahasanya campur. Siap ngadangukeun siap aslina teh heureuy wios sambil tatih wios meh juga artisnya tatih we nya sok ka dia ninggalna sini Aurel liatnya sayang di sini sok alhamdulillah mana ibu-ibu yang di kiri mana oh iya udah oke okay. Yang di depan mana ah yang di pojok ada siap. Oke, kita dengarkan. Ulama kita memberikan akses, Ibu, memberikan jalur cepat, memberikan kabar jalur cepat untuk dikenal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Coba ayeuna urang mampuluh-puluh tahun ya umat Islam ngaku Islam, leres? Aya nu umur 30 tahun aya. Anu 40 tahun aya. Yakin eta teh urang umat Kanjeng Nabi Muhammad? Aslina, apa yang membuat kalian yakin hadirin? Hah? Salat osok. Barang betong darah. Bang emok ngareuyeuh. Oh, henteu alhamdulillah. Alhamdulillah. Al-Imam Ghazali memberikan kabar kepada kita semua akses menuju dikenal oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan di dalam dijelaskan di dalam kitab Mukasyafatil Qulub yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali. Ya. Jadi Imam Ghazali mengarang kitab ece. Ngarang kitab di dalam kitabnya tuh menceritakan bahwa ada seorang muslim yang orang ini jarang sholawatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ketika sholawatnya tuh paling ketika sholatnya aja. Dia sholawat sama Nabi Muhammad ketika waktu sholat sholat saja, di luar waktu sholat orang ini jarang sholawatan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Di dalam cerita tersebut orang ini mimpi, ibu, si jalmi iya anu tara sholawatan ke Kanjeng Nabi teh ngimpen sareng Kanjeng Nabi. Di dalam mimpi tersebut orang ini melihat Nabi Muhammad sedang dikelilingi dengan ribuan banyak orang dan akhirnya apa? Orang ini nyamperin buru-buru nyamperin bergegas nyamperin ngedeketin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya apa? Ketika udah seseleket deket sama Nabi Muhammad, orang ini langsung melontarkan ucapan salam kepada Nabi Muhammad, assalamualaikum ya Rasulullah. Langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab salam orang ini dengan
sapaan sebagaimana orang yang enggak kenal. Waalaikumsalam, kata Rasulullah. Orang ini melihat wajah, raut wajah Rasulullah, kaget. Kok kenapa Rasulullah tidak kenal sama aku? Sedangkan aku sudah berpuluh-puluh tahun. Islamnya nges 40-40 tahun ya teh. Langsung menanyakan lagi kepada Rasulullah. At-ta'rifuni ya Rasulullah? Apakah engkau mengenalku ya Rasulullah? Kata Rasulullah, la, ana la arifuk, aku enggak kenal kamu, kata Rasulullah. Hal anta ghadban alayya ya Rasulullah? Apakah engkau marah kepadaku ya Rasulullah? Kata Rasulullah, enggak, aku enggak marah sama kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung melanjutkan, ma'rifati ala ummati bi ghadri salatihim alayya. Aku, kata Rasulullah, kenal satu-satunya umatku tergantung mereka banyaknya sholawat kepadaku ketika di dunia. Semakin banyak mereka bersholawat kepadaku, semakin aku kenal, kata Rasulullah. Semakin mereka jarang bersholawat kepadaku, semakin aku tidak kenal. Dan akhirnya orang ini bangun dari tidurnya, langsung mengistiqomahkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Diceritakan oleh Imam Ghazali, orang ini istiqomah kepada Nabi sholawat cuma sehari 100 kali doang. Seer atau Nabi hente 100 kali aja? Seernya 100 kali sholallah ala Muhammad, sholallah ala Muhammad, sholallah ala Muhammad. Terus dugi kak singkatna cerita, ngimpen deh sarang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Dan akhirnya ketika mendekati Nabi Muhammad, Nabi Muhammad langsung ya melontarkan ucapan ke orang ini, al-an qad araftu, sekarang aku kenal sama ente. Ya, nama ente ini, nama ayah ente ini, nama ibu ente ini. Orang ini langsung kaget. Oh, ternyata ketika kita salawat sama Nabi Muhammad itu dengan tidak secara langsung kita mengenalkan diri kita dengan mengenalkan orang tua kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Tahiji cenah. Jadi lamun seandainya orang hayang dikenal oleh Nabi, kedah kumaha euceuh? Seueur maca shalawat sambil nyeceuh, sambil nyeseu shalawat, shalawatan sambil masak shalawat. Salawatan sambil naon deui? Sambil ngagosip. Entong ngagosip mah atunya. Sambil naon balanja, sambil jalan kaki, semuanya ikuti. Gantungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Setuju? Siap dikenal Nabi, siap. Siap memperbanyak salawat, siap. Leres, aslina, teureuy, siap salawatan? Siap, ayo. Barangan ayat salawatana. Allahumma salli ala. Lebih keras lagi suaranya. Allah, sedamu wa ada Allah.
Sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Dan alhamdulillah ya, tadi saya menyampaikan bahwa jalur cepat untuk dikenal oleh Nabi Muhammad yang pertama yaitu perbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merayakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita mengenal siapa itu baginda Nabi Muhammad? Coba nih anak-anak yang di bawah, siapa sih Nabi Muhammad? Hah? Nabi Muhammad siapa? Nabi dan Rasul. Terus Nabi yang akan mensyafaati kita kelak di akhirat nanti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orangnya lembut, penuh dengan kasih sayang. Orangnya paling sayang terhadap anak-anak kecil. Nabi Muhammad apabila dicaci, Nabi Muhammad apabila dimaki, Nabi Muhammad membalasnya dengan penuh senyuman. Nabi Muhammad orang yang paling sabar. Nabi Muhammad orang yang Allah utus untuk menyempurnakan akhlak. Tapi bukan Nabi Muhammad bukan mulia karena akhlak, akan tetapi akhlak mulia karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Semua umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam akan masuk surga, dijamin masuk surga. Ngan pami anu seueur dosa mah dibersihan heula ya. Kullu ummati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wasallam, yadkhulunal jannah. Semua umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wasallam, akan memasuki surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggak mau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat, "Wa man aba ya Rasulullah?" Siapa orang-orang yang tidak mau ya Rasulullah? Yaitu orang-orang yang ketika mereka mengikutiku, taat kepada Allah, maka orang yang masuk surga. Orang yang bermaksiat kepada Allah, orang yang tidak akan masuk surga. Masuk surga itu tidak mudah. Ya, bagi kalangan kita tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Dengan pada akhir zaman ini banyak pergaulan yang merusak generasi-generasi kita. Terkadang ece abi masuk kesel ayeuna lamun ningali emak-emak. Ya, mun ningali emak-emak sok loba nu TikTokan ayeuna mah. Cing atuh mak. Gerak seueur keun tadarus we ayeuna mah tuh. Laras, kan kita nggak tahu, ya, kematian datangnya kapan. Sedangkan Allah Ta'ala sudah menegur kita di dalam Al-Quran. Apa dalam ayat Quran? Kullu nafsin
da'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Ya. Pasti akan merasakan yang namanya kematian. Ayeuna eceh tos dipasihan info ku Gusti Allah bahwa orang sadayana bakal pupus, naon nu ku urang dipersiapkeun ti ayeuna? Hah? Lobakeun video di TikTok meh viral gitu. Hah? Lobakeun ibadah jauhi maksiat. Karena banyak di akhir zaman ini orang yang beriman tapi orang banyak juga yang tidak bertakwa. Seperti contohnya orang yang mabuk-mabukan. Mereka beriman tidak kepada Allah. Meyakini tidak Rasulullah adalah utusan Allah. Meyakini tapi tidak bertakwa. Apa itu takwa? Tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan tidak menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ya, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak bertakwa. Mudah-mudahan orang-orang di sini, orang-orang kampung Cimbuleuit, semuanya orang-orang termasuk orang-orang yang tergolong orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibu-ibu ya pilih balik didamelkan status, tapi pegang amanah ini, ilmu ini dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu ketika kita hidup dengan ilmu maka semuanya akan menjadimu mudah. Betul apa tidak? Hah? Sepakat apa itu? Contoh ya, kuabi dipasihan contoh. Ayeuna lamun seandainya seseorang ingin menjadi dokter contohnya, ingin menjadi profesor, ingin menjadi guru contohnya ya. Semua itu bakal dapat diraih apa enggak? Kalau tidak didasari dengan yang namanya ilmu. Hah? Tidak ya. Tapi ketika kita hidup dengan ilmu, mau untuk mencari ilmu, maka semuanya akan menjadi mudah. Bahkan di dalam syariat kita, syariat agama Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mewajibkan ibu kepada kita semua. Apa kata Rasulullah? Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib, kata Rasulullah. Bagi muslimin laki-laki maupun muslimah perempuan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui ya bahwa Allah tidak akan menerima amal seseorang hamba melainkan amal tersebut didasari dengan yang namanya ilmu. Ya. Dijelaskan di dalam kitab Shofwatuz Zubad Al-Imam Ibn Rustam, beliau katakan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua perkara amal ibadah apapun, mau ibadah salat, mau ibadah zakat, mau ibadah puasa sekalipun, kalau seandainya tidak didasari dengan yang namanya ilmu, maka a'maluhu mardudah. Amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima. Saya kasih contoh satu. Kenapa sampai tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang umum, contoh yang umumnya. Kita pasti masih sering melihat suami kita atau teman-teman kita atau siapapun itu yang laki-laki, mereka apabila kencing berdiri apa duduk? Laki-laki kebanyakannya yang kencing berdiri apa duduk? Berdiri, oke. Sepakat ya, berdiri, oke. Air kencing najis apa tidak? Najis. Sepakat ya, najis. Ketika seseorang laki-laki itu kencing, ya, dan kencingnya berdiri, air kencingnya menciprat ke celana, ya, dan celana itu dibawa sholat, sholatnya sah apa tidak?
kurang kompak sah apa tidak? Tidak. Ya, makanya di situ ya, ulama kita menjelaskan wa kullu man bighairi ilmin ya'mal, setiap amal ibadah maupun salat, puasa, zakat dan lain segala maupun haji ya, semacam apapun itu halnya ibadah, kalau tanpa didasari dengan yang namanya ilmu, maka amal tersebut ditolak, tidak akan diterima oleh Allah. Nusanesna sakitu wae ti abdi nya, teu paruguh ceudek panjang teuing, dek seserian dek ambodor teuing, teu paruguh engke we sesimeh diondang deui laras. Laras gitu. Ayeuna yang terakhir, coba kepalkan tangan ibu-ibu. Gini semuanya. Semuanya, semuanya kepalkan tangannya. Udah? Itu yang di pojok yang belum dikepalkan gini. Aurel, gini sayang. Kepalkan. So. Udah itu angkat ke atas, angkat, angkat semuanya, angkat, angkat. Yo, angkat semuanya udah. Udah diangkat, buka, buka, buka biar kasih sireumeun, buka. Udah. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tore bote, tore bote, tentang